Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson. Hari ini kita akan bermain game Beruang Sultan. Hari ini aku adalah Beruang Sultan Emas, teman-teman. Dan kali ini aku akan mengumpulkan semua stiker yang ada di Bima Top Desert, yaitu adalah padang pasir, teman-teman. Halo. Wah, ngapain kamu di sini, Hugo? Wah, dia sedang mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Kita akan coba ubah ke bahasa Indonesia, teman-teman. Dan kemudian kita lihat, pengorbanan diri adalah kondisi kebajikan. Baiklah, berarti kamu sangat baik ya, Hugo. Sekarang aku akan pergi ke Bima Top Desert, teman-teman. Stikernya seperti ini ya nih. Ada 3 buah, teman-teman, yang berkacamata, yang naik mobil, dan piramida. Aku akan coba mengumpulkan semuanya. Dan kenapa tiba-tiba goyang-goyang? Waduh. Oke, kita akan langsung ke Bima Top Desert. Wah, jangan lupa aku mau pakai motor warna merah ini ya, teman-teman. Kalau enggak nanti jadi lama kalau kita mau pergi kemana-mana ya. Oke, kita akan mulai pertama. Stiker yang pertama itu ada di sini. Waduh, Beruang Sultan, kamu terlalu cepat. Nah, berada di sini. Oke, jadi rumah yang mana ya? Yang kiri apa kanan ya? Nah, kalau misalnya kalian hadapnya itu ke arah ini ya, teman-teman, ke arah apa itu? Oasis, tempat yang danau besar air di sana ya. Itu arahnya itu berarti kalau kalian hadap ke situ berarti itu ada di sebelah sini ya, teman-teman, rumahnya. Berarti ada di rumah yang ini. Nah, berada di sebelah kanan yang rumah kanan ya, teman-teman. Nah, stikernya itu tepat berada di sini dan jika kita stombus akan melihat sebuah stiker. Oke, kita stombus. Ini dia teman-teman stikernya, stiker yang Beruang Sultannya berkacamata yang melihat tower yang ada di atas sana, teman-teman. Apakah teman-teman melihatnya? Wow, itu ya teman-teman, kita lihat. Wah, di kacamatanya ada gambar tower ya. Artinya dia sedang melihat tower yang tinggi itu, teman-teman, menara. Nah, berikutnya aku harus ambil dulu mobilnya, teman-teman, soalnya aku suka mobil merah itu. Dan kita akan mencari stiker berikutnya. Wah, aku sudah tidak sabar lagi, teman-teman. Ayo, langsung saja Beruang Sultan, kita ambil dulu motor merah kita, teman-teman. Oh ya, kenapa ya aku tidak memakai motor merah? Kan aku Beruang Sultan warna merah. Maksudku motor emas, teman-teman. Waduh, salah bicara lagi nih. Nanti kita akan ambil kalau misalnya kita mau cari stiker ketiga ya. Kita ambil dulu stiker kedua, teman-teman. Nah, stiker yang kedua itu ada di sini. Coba teman-teman lihat, ada kayak bangunan yang satu tumbang, satu lagi masih utuh ya, dan ada tangga-tangga gitu ya, teman-teman, parkur. Nah, teman-teman, tempat stikernya itu tepat berada di tempat piramida dan di sana ada patung spin dan di sini ada tempat kayak bangunan yang udah hancur-hancur gitu ya. Dan di belakangnya itu ada ini, teman-teman. Wah, jadi coba kalian kelilingi aja, itu pasti nanti kalian ketemu ya tempat yang seperti ini, teman-teman. Jika kalian mau mulai loncat, ada satu beruang pasir di sini yang akan mengejutkan kita. Dan ada tempat parkur, teman-teman. Ya, dan tempat parkurnya seperti tangga ya. Jadi kita harus parkur dulu, loncat, dan kita harus ke bangunan di ujung sana ya, yang ada koin. Kalian bisa lewat ke belakang dulu, teman-teman. Kalian tekan AB dulu ya. AB aja ya, teman-teman. Oke. Jadi stikernya itu ada di situ ya. Apakah? Oh, itu dia. Oh, itu ada gambar piramida kan di dindingnya, teman-teman. Gak terlalu jelas ya. Oh, itu dia. Yeay, ya jatuh, teman-teman. Udah deh, kalau gitu aku akan ambil lagi ya. Waduh, terlalu tinggi menaranya, guys. Oke, sekarang kita akan naik lagi kembali bangunannya ke sini. Terus naik tangga yang ini, naik parkour terus ya. Oke, parkour. AB ke sini dan di sini ada stiker yang tadi. Kita langsung saja ambil. Piramida. Wah, akhirnya aku mendapatkan yang stiker piramida. Piramid ya, teman-teman. Karena di sana ada piramida. Nah, stiker berikutnya teman-teman mau tahu nggak ya? Itu berada di tempat beruang Ramses. Di sana ada sebuah dinding yang ditutupi oleh dinding batu-batu gitu ya, di ujung sana, teman-teman. Nah, di dalamnya itu kan kalau kita mau masuk ke atas itu kita harus melewati jembatan bayangan dulu ya, teman-teman. Jembatan bayangannya itu kalau teman-teman perhatikan sekelilingnya sebenarnya ada stiker loh. Nah, ini ya, kita coba perhatikan di dinding dekat ini ya, tempat mazenya. Nah, di sana dia. Wow, ada Beruang Sultan menggunakan motor merah ya.
kita coba ke situ dulu. Wow, itu dia teman-teman, stiker found. Loncat, yes, aku berhasil teman-teman tanpa menghilangkan satu nyawaku. Hore, kita akhirnya berhasil. Nah, berikutnya itu saja ya teman-teman, stiker yang ada di Bima Top Desert atau BD ya guys. Artinya Bima Top Desert ya singkatannya guys. Aku senang kami akhirnya keluar. Ya, tentu saja dong. Udah lama-lama tuh. Tidak sampai 1 menit sih teman-teman, tapi ya udah deh, bilang aja lama guys. Karena soalnya sisikanya bilang udah lama di situ teman-teman. Nah, di belakang ini ada motor emas. Aku suka sekali dengan motor emas nih ya. Sama seperti skinku teman-teman. Oke teman-teman, kita akhirnya sudah menemukan semua stiker yang ada di Bima Top Desert. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di petualangan Berang Sultan berikutnya. Dadah teman-teman. Dan kalau masih ada yang tidak tahu di mana stikernya, jangan lupa komen di bawah ya. Dadah.